pasal mall atau apa benda, korang terus je cakap pasal dia punya bentuk, bentuk unsur tu dengan dia punya unsur. Okay, so dalam dalam yang persamaan ni kan, korang akan cakap dari persamaan kimia, bahan tindak balas adalah pepejal magnesium dan gas oksigen menghasilkan pepejal magnesium oksida. Korang kena cakap benda tu dalam unsur dalam dalam bentuk apa dan dia punya nama unsur. Nama unsur eh. Untuk yang kuantitatif, korang kena state dia punya mol, dia punya mol dengan dia punya formula, bukan dia punya nama unsur, tapi korang kena state dia punya formula dia. So macam untuk untuk yang persamaan kat sini, dari persamaan kimia, 1 mol C2H4 bertindak balas dengan 3 mol O2 menghasilkan 2 mol CO2 dan 2 mol H2O. Okey, tapi selalunya dalam exam dia takkan cakap, dia tak akan minta kualitatif sahaja dan kuantitatif sahaja. Dia akan minta dua-dua sekali. So, bila dia gabungkan, dia akan jadi 4 mol, kalau macam ni kan, 4 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol oksigen dan menghasilkan 2 mol natrium oksida. Korang kena letak dia punya mol dan jangan letak dia punya formula. Korang letak dia punya unsur. Okay, so kat sini ada macam latihan sikit. So, okay. So kat sini cara nak jawab dia, 1 mol etanol, okay, yang ni etanol tau, etanol, 1 mol etanol bertindak balas dengan 3 mol oksigen, jangan letak O2 tau, jangan letak O2, korang letak oksigen. 1 mol etanol bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol air. Itu je, macam tu. So yang first ni adalah ditanya CO2 plus H2O menghasilkan C6H12O6 plus O2. Jadi sekarang ni kita nak seimbangkan. So macam mana nak seimbangkan adalah first kali tengok dulu mana yang senang nak, senang nampak ataupun senang korang nak samakan. So kalau macam kat sini boleh nampak yang C, C kan satu je kat sini, tapi sini C6. So terus letak 6 dekat sini. So bila korang letak 6, letak 6 kat sini. So bila letak 6 jadi 6CO2 plus H2O. Okay, 6 dah sama. Lepas tu tengok pula kat sini H12 kan. So dekat sini H ada 2 je. Tengok mana yang senang nak samakan dulu. So terus dia tambah kat sini 6 supaya H pun dapat 12. So tambah 6 kat sini. So dia jadi dah 6CO2 plus 6H2O. Okay, lepas tu kira oksigen pula. Oksigen 12, campuran 18. So kat sini ada, ada 8 je. So macam mana nak samakan? Tambah dekat sini. Tambah 6 dekat sini. Jadi 6CO2 plus 6H2O maksudkan C6H12O6 tambah 6O2. Jadi kira balik satu. C ada 6, C ada 6. O ada 12, 18. Sini pun ada 18. H ada 12, sini pun H ada 12. So dah seimbang. Dia dapat? Dapat. Bagus. Okay, kita akan soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Aini tolong jawab. 2Al tambah dengan 6HCl menghasilkan 2AlCl3 tambah dengan 3H2. Okay, betul. Okay, saya terangkan balik. Okay, macam mana Aini buat. First sekali, tengok mana yang senang nak sama dulu. So kat sini boleh tengok apa? H2. Tapi tak boleh juga sebab H nanti kena berbincang kat sini. So tak apa, tengok yang ni Cl3. Cl3 sekarang tengah ganjil dekat sini. So try genapkan dulu. Bila genapkan dulu, katalah letak sini 2 kan. So akan dapat 2AlCl3, jadi Cl akan dapat 6. So try letak sini 6. Dan Al pun ada 2, so letak kat sini 2. So dapatlah, lepas tu kira balik 2Al, 2Al, Cl ada 6, Cl ada 6, H ada 6. So dekat sini H2, so nak jadi 6 dan darab dengan 3.
kan? Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, macam biasa kita kenapkan dulu mana yang senang nak buat. Maksudnya tengok ah satu-satu macam kat sini kan. Oh dia tiga, so oh dia ganjil. Try genapkan dulu. Nak genapkan, letaklah nombor kecil dulu, try letak dua. So kalau letak dua kan, dapat dua KC, dua KCL, O tiga. So kat sini dua KC, dua K, sini pun ada dua K. CL ada dua, CL pun ada dua. Tapi sekarang ni kat sini, O ada empat. Kat sini O kita ada enam. So, try naikkan lagi dia punya ni. So katalah letak empat kan. So jadi empat, K, sini pun macam mana nak samakan dia. Ah, letak kat sini tiga. Sekejap, nanti aku terang balik. Jadi tiga, sebab lagi satu nak tengok dia punya oksigen. Okay, tak kat sini oksigen ada 12. Empat, tiga dapat 12 oksigen. So dekat sini, oh kita ada empat. So macam mana nak samakan dengan sebelah sini, so kita letak tiga. So kat sini ada 3 KCl, sini 4 KCl, so sini 3 KCl campur dengan sini 1 KCl, jadilah seimbang 4 KCl, O ada 12. Seterusnya soalan ni, K, Al, Br3 plus K2SO4 menghasilkan KBr plus Al2SO43. Okay, so ni macam biasa kalau, ni tips yang saya guna kalau, aku guna kalau, alah, kalau aku guna macam ni, aku try genapkan mana yang ganjil dulu. So macam ni kan, ni kan tiga. So try genapkan dulu. Try je tulis dua, try je. Sebab nak seimbangkan kita memang kena try dengan error. So letak sini dua. So kita akan dapat dua AL, BR ada enam. So dekat sini pun dah AL dua. So dua AL, BR ada enam. So kat sini AL dua. So kat sini kan BR satu je. So kat sini BR enam. So tak apa, letak je enam dulu. So jadi BR pun ada 6. So lepas tu kira balik, sama tak semua? Kat sini ada 6K kan? Tapi kat sini ada 2K. So macam mana nak samakan? Macam nak samakan K? Tambah 3. Okay, betul. Okay, so dah seimbang sebenarnya. Okay, so 2AL, BR3, 2AL. Ini pun 2AL. Kita ada 6BR. So kat sini pun ada 6BR. K kita ada 6. Sini pun K ada 6. SO4 kita ada 3. Kat sini pun SO4 kita ada 3. Kita move on. Okay, ini soalan 5 langkah. Yang ni cik kata ini benda wajib masuk untuk bab persamaan kimia ni, memang ini soalan yang famous dia. Okay, so kat sini aku bagi soalan. Kuprum 2 nitrat terurai apabila dipanaskan dengan kuat berdasarkan persamaan kimia berikut. Persamaan kimia tu, apakah jisim nitrogen dioksida yang dihasilkan jika 3.75 gram kuprum 2 nitrat terurai selengkapnya? Okey, cara penyelesaian dia, korang memang kena buat 5 step betul-betul tau untuk dapatkan 5 markah. So first korang kena seimbangkan persamaan kimia tu. So kalau yang macam untuk soalan ni, persamaan kimia yang seimbang 2CuNO3 2 menghasilkan 2CuO plus 4NO2 plus O2. Okey, lepas tu second korang kena keluarkan maklumat yang diberi. Kalau kat sini kan dia kata 3.75 gram kuprum 2 nitrat terurai selengkapnya. Okey, so korang keluarkan sebab dia dah bagi CuNO3 sama dengan 3.75. So, lepas tu dia kata apakah jisim nitrogen dioksida? So dia sekarang dia nak dia suruh cari NO2. So NO2 sama dengan berapa? Okay, kita tak tahu lagi kan? Okay, lepas tu step ketiga, korang kena cari bilangan mol CuNO3 tu. Kenapa kita kena cari cari bilangan mol yang tu? Sebab dia dah bagi jisim siap-siap. Sebab kan kalau nak cari mol, jisim bahagi dia punya jisim atau relatif baru dia boleh dapat dia punya mol. Bila dah dapat satu mol yang tu, kita boleh cari mol yang lain. Okay, so kat sini okay, kita dah cari jisim formula relatif untuk CuNO3 tu sama dengan 187.5. So 3.75 bahagi 187.5 sama dengan 0.02 mol. So Nurin boleh teruskan. Okay, step yang keempat, nisbah. Dia ada nama dia, stoichiometry. Dalam masa cikgu pernah cakap kita kan dia stoichiometry, tapi dia sebenarnya bahasa mudah dia nisbah je. Mana nak buat nisbah ni? Okay, nisbah ni kan kalau kita tengok kat sini 2 mol,
CuNO3 tu nisbah dengan 4 mol NO2. Okey. Kalau kita tanya lah kan mana dapat nisbah-nisbah ni. Okey, 2 mol CuNO3 tu ni kita ada persamaan. Tak persamaan 2 CuNO3 tu. Okey, 2 ni menandakan bilangan nisbah mol dia. Nisbah mol lah, bukan bilangan mol. Kalau bilangan mol macam dekat nombor 3 ni, ini adalah bilangan mol. Tapi kalau yang depan ni adalah nisbah mol dia. Jadi 2 mol CuNO3 tu nisbah dengan 4 mol ni pula dekat sini. Sebab soalan kita, kita nak cari nitrogen dioksida yang dihasilkan. So sebab tu kita nisbahkan dengan 4 yang dekat sini. Jadi bila 0.02 mol, macam mana nak cari NO2 ni adalah 0.02 kita bahagikan dengan 2. Sebab kita nak dapatkan bilangan 1 mol. Bila 0.02 kita dah bahagi dengan 2, kita darabkan dengan 4 sebab 0.02 tu bagi 2 nak dapatkan bilangan 1 mol. Dan kita darab dengan 4 sebab 4 ni ialah nisbah bagi NO2. Macam mana nak tahu cari nisbah ni, tengok dekat persamaan. Persamaan seimbang kita. Ha, kat sini, kat sini. Ha, sini. So sekarang dia minta kita cari nitrogen dioksida. So nitrogen dioksida kita kat sini. So kenapa kita guna CuNO3 tu ni? Sebab maklumat yang dia bagi ni je. Dia tak bagi pun maklumat lain. Sebab tu kita nisbahkan dengan 2 CuNO3 tu ni. So kita akan dapat mol bagi nitrogen dioksida kita 0.04 mol. Kita teruskan nombor 5 ialah cari gisim nitrogen dioksida yang terhasil. So kita nak cari gisim ialah bilangan mol darab dengan gisim molar. So kira dulu gisim molar. Gisim molar kita akan dapat 46. Gisim molar bagi NO2 akan dapat 46. So bilangan mol kita 0.04. Jadi 0.04 darab dengan 46 kita akan dapat 1.84 gram. Jadi 1.84 gram ni ialah nitrogen dioksida kita yang dihasilkan. Ni lah, ni soalan tadi. Okay. Nak tekankan lagi sekali. Yang soalan ni memang korang kena ingat step dia untuk dapatkan 5 markah, atau memang ini soalan yang cikgu kata wajib masuk. So tolong bagi perhatian sikit untuk soalan yang ni. 2.3 gram zinc bertindak balas dengan asid sulfurik. Hasil tindak balas ialah zinc sulfide dan gas hidrogen. Soalan dia, hitung isi padu gas hidrogen yang terbebas. Saya bagi persamaan dia. Persamaan dia Zn plus H2SO4 menghasilkan aero ZnSO4 plus H2. Boleh dapat tak? So yang first dia cari bilangan mol bagi zinc. Maklumat dia jisim molar zinc 65. Lepas tu isi padu molar gas 22.4. Hidrogen tahu kan, hidrogen 1. So kalau nak cari isi padu mol darab dengan isi padu molar. So maksudnya mol hidrogen yang dapat tu, yang kena cari mol hidrogen tu darabkan dengan 22.4. Kita orang terangkan dari step awal sekali. Tapi kita orang tak ada sediakan slide tau sebab ni random question. Jadi Alianat akan teruskan. Jadi korang dengar je lah ataupun catat. Siapa yang ada buku tu catat lah. Ni sebab soalan random, kita orang tak sediakan pun soalan lebih. Okay kan, jadi persamaan yang Nurin bagi tadi memang dah seimbang kan, sebab dia memang semua satu mol je. Okay, first korang kena cari dia punya mol. So 1.3 bahagi 65. 65 tu dia punya JAR sama dengan 0.02 mol. Lepas tu kan hidrogen tu dia satu mol juga. So maknanya hidrogen tu pun 0.02 mol. So kan jisim molar bahagi dia nak isi padu dia kan pada suhu bilik kot dia punya soalan. 22.4 kan. So terus je darab 0.02 tu dengan 22.4. Okay, macam tu je dia punya tu. So jawapan dia 0.448.